Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Bawon So Imut. Hari ini menu saya mau masak bubur labu kuning. Nah, bubur labu kuning ini adalah requestnya si kembar. Dia sebenarnya gak mau bubur labu kuning, tapi dia bilangnya cuma mau makan bubur. Nah, karena dia itu gak suka labu kuning, jadi saya coba ide yang baru, yaitu buburnya saya kasih labu kuning. Dan ternyata dia gak tahu, namun dia ternyata suka banget dengan bubur yang saya buat ini. Untuk resepnya, yuk jangan lupa di like, komen, dan subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video berikutnya. Nah, untuk resepnya jangan lupa ditonton sampai habis. Nah, ini dia, karena dia makan bubur jadi saya makan mie saja. Dan ini menunya, saya pakai mie rasa ayam yang asli di Indonesia itu ya, yang Indomie. Dan di sini ini dia si kembar makan bubur labu kuning. Dan untuk lauknya dia ada ayam panggang madu. Nah, ini dia ayam panggang madu dan sama telur setengah matang dia menunya hari ini. Dan untuk resepnya, yuk kita simak di video yang belakang. Dan untuk saat ini mari kita makan. Nah, langkah pertama di sini saya sudah siapkan beras 1 cup, secukupnya air dan sedikit garam, juga sedikit minyak. Kemudian di samping itu kita juga sudah siapkan labu kuning secukupnya. Nah, di sini porsinya untuk 2 orang saja ya, ini buat si kembar saya. Nah, setelah itu kalau sudah mendidih nanti kita sambil aduk-aduk, sambil dipenyet-penyet gitu ya biar hancur. Nah, ini dia hasilnya, cantik kan? Nah, cukup simple kan bubur labu kuning. Dan selamat mencoba. Yang belum like, komen, dan subscribe di Pawon So Imut, jangan lupa di like, komen, dan subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video berikutnya atau video terbaru dari Pawon So Imut. Nah, untuk yang baru bergabung, saya ucapkan banyak terima kasih, dan jangan lupa di like dan subscribe ya. Dan jangan lupa tinggalkan jejaknya agar saya bisa berkunjung balik ke tempat Anda. Nah, selamat mencoba. Untuk resep-resep selanjutnya, pokoknya jangan lupa nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video simbol dari Pawon So Imut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.